Wow, wow, wow. Ada si Gopal nih, guys. Wah, ngapain ya dari sini? Jangan-jangan di sini ada sesuatu yang telah terjadi lagi nih. Wah, mana dia menunjuk ke arah sana lagi? Coba aku lihat. Nggak ada apa-apa tuh, guys. Wah, ada pergerangan ya. Aku harus menanyakan kepada si Gopal nih. Apa yang telah terjadi di sini? Jangan-jangan dia tahu nih. Coba aku tanya. Hai, Gopal. Apa yang telah terjadi di sini? Kamu kasih tahu aku dong. Jangan diam-diam baik, oke? Kira-kira apa yang terjadi nih? Nanti aku akan menyelamatkan mereka nih kalau mereka dalam bahaya. Oh gitu. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Oke deh, kata si Gopal, guys. Di sana ada sosok si Adudu lagi menyandra si Boboy Cahaya tuh, guys. Wah, tapi di mana ya? Kata si Gopal sih daerah sini nih. Coba kita cari. Eh, guys, jangan-jangan yang itu tuh. Wah, itu tuh. Aku coba dekatin, guys. Wah, dia minta tolong nih, teman-teman. Wah, dia sambil menangis. Wih, kasihan banget. Eh, ngapain nih si Adudu? Wah, jahat banget nih si Adudu nih. Coba lihat nih, guys. Wah, dia. Si Bobo Cahaya lagi terjebak dalam ini nih, teman-teman. Wah, dia terjebak di antara bebatuan ini nih, guys. Sepertinya si Adudu lagi bikin ulah nih. Wah, nggak bisa dibiarin si Adudu. Aku harus berbuat sesuatu nih, guys. Aku harus menyingkirkan si Adudu dan akan menyelamatkan si Bobo Cahaya ini, teman-teman. Wah, lihat ini. Wah, si Adudunya sepertinya sangat menyeramkan, nggak punya akhlak nih. Wah, coba kita singkirkan dulu nih. Wah, aku harus berbuat sesuatu nih, guys. Aku harus meninjunya nih. Wow, guys. Akhirnya si Adudu jatuh nih. Wah, kasihan banget nih. Dia nggak punya akhlak, makanya dia nggak berani melawan aku nih, guys. Aku berhasil menyelamatkan si Bobo ini harusnya nih. Oke deh, aku harus menyelamatkan si Bobo Cahaya nih, teman-teman. Aku harus menyingkirkan batu-batuan ini agar si Bobo Cahaya bisa aku selamati nih, guys. Ini sangat sulit nih, teman-teman. Aku harus menyingkirkan batunya ini dulu. Dan ini si Bobo Cahaya nih, teman-teman. Ih, kasihan sekali. Aku harus mengangkat tangannya dulu, teman-teman. Aku harus menyelamatkannya. Guys. Lihat ini. Wow. Akhirnya aku berhasil menyelamatkan si Bobo Solar nih, teman-teman. Wah, si Bobo Solar lagi terjebak di dalam bebatuan ini oleh ulahnya si Adudu yang jahat nih, guys. Si Adudu yang gak punya akhlak itu. Dia sudah aku singkirkan, guys. Wah, akhirnya kita berhasil, guys, menyelamatkan si Bobo Solar yang super ganteng, super kece, super keren nih pokoknya. Oke deh, guys. Kita akhirnya melakukan misi hari ini sudah terselesaikan, guys. Oke, kita akhiri sampai sini dulu yuk, guys. Nanti kita lanjut berburu lagi. Kalian jangan lupa subscribe ya, like dan share ke teman-teman kalian, guys. Kalau kalian suka sama video ini, bye. Bye guys.